Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita rutiah teran aliaga. Bosku masih bersama Anugerahan Adik Indria. Ini dah situasi muatan kita pada hari ini. Masih bersama Anugerahan Adik Indria. Untuk CCS kita yang ada di sana ya, harap sabar menunggu karena kita sekarang sedang menuju ke sana ya. Oke, bosku. Kita lanjut ya. Doakan semoga kita selamat di perjalanan. Oke, bosku. Sekarang kita sudah berada di lampu merah ya, simpang tangan. Adalah situasi paginya di Kota Pasir Panerai ya. Oke, kita lanjut. Kita hari ini rute Tran Aliaga ya, mulai dari SP1 sampai nantinya SP5 ya. Untuk CS-CS kita yang ada di sana ya, yang mau masakan ban, yang mau ganti jengkolan pelek ya, kami Anugerah Ban Adik Tri siap melayani Anda dengan sepenuh hati ya, bosku. Kita lanjut kembali. Oke, bosku, sekarang kita sudah berada di sekitaran lalu-lalu ya. Inilah dia situasinya pada pagi hari ini ya. Tempatnya di depan pemakaman umum muslim ya, yang ada di lalu-lalu ya. Situasinya pagi hari ini di Kota Dalu-Dalu. Oke, bosku, kita mampir dulu salah satu perancis kita, Sahwil ya. Gimana situasinya ya? Kita track dulu, bosku. Oke, kita bosku. Oke, bosku, kita sekarang sudah masuk simpangnya ya, Tran Aliaga. Tempatnya Korang. Tempatnya di Sungai Korang ya. Untuk CS-CS kita yang ada di Tran Aliaga ya, yang mau buang limbah ban ya. Yang memasakkan ban, jengkolkan pelak ya, yang mau jual dasar pelak ya, kami Anugerah Ban Adik Indri siap menampungnya ya. Oke, kita lanjut kembali. Oke, bosku, sebelum lanjut kita mampir dulu di sana
satu tim kerja kita ya Suwarno ya. Ya situasi bengkel abang kita Suwarno ya. Kita mampir ya. Oke bosku, sekarang kita sudah sampai di salah satu rumah istri kita ya. Suwarno ya, ini masih di sini situasinya ya. Oke bosku ya, sebelum lanjut ada baiknya kita beribadah dulu ya. Inilah situasi masjidnya ya, masih bersama kerabat adik Indri. Kita sholat tertepatan di unit 3 ya. Nah dia situasi masjidnya ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Oke bosku, sekarang kita menuju ke unit 2 ya, tapi sekarang lagi ada jalan yang apa ya, terburuk ya bosku. Itulah dia mobilnya yang terburuk ya. Kita doakan semoga nanti bisa lewat ya bosku. Jadi ya mobil yang terburuk ya. Oke bosku, masih bersama Nurapan adik Indri. Inilah di situasi mobil kita pada hari ini ya. Dan di depan sana sepertinya ada mobil yang terburuk ya, sama juga kayak mobil kita ya, kiri ya. Itulah dia ya situasinya yang terburuk, udah jalan terpotong ya. Hingga Nurapan adik Indri tidak bisa lewat ya. Doakan nantinya ya, semoga cepat teramankan ya situasi apanya ya, yang terburuknya ya. Kita doakan semoga cepat selesai ya bosku. Oke bosku, kita lanjut ya. Setelah mampir salah satu tempel CS kita mampir ke unit. Oke, kita lanjut ke unit betul. Kita lanjut ke unit 4 ya. Kita lanjut ke unit 4 ya. Cis kita yang ada di sana ya, yang mau masakkan ban, buang limbah ban ya, mau ganti jengkolan pelak ya, mau jual dasar pelak. Kami Anugerah Ban siap menampungnya ya, seberapa banyak pun akan kami tampung ya. Oke, kita lanjut kembali. Bosku. Oke bosku, sekarang kita sudah sampai di unit 4 ya. Inilah situasi muatan adik Indri hari ini. Ini kita sudah sampai di unit 4, pada hari ini cuacanya hujan ya. Inilah situasi cuaca di tempel CS kita ya. Siapa namanya? Payung Malaya. Ya. Ini lalu kami ngantingnya di tempat ini. Inilah abang kita yang paling ganteng ya, di tempat ini ya. Oke, let's go. Oke, let's go. Balik lagi bersama Anugerah Ban adik Indri ya, berhubung sudah asar, waktunya asar, kita sholat dulu di Masjid Raya Baitur Rahman Desa Ujung Batu ya, Kecamatan Utara Jatingga ya Pak Mas. Ini di situ kesempatan kita. Oke bosku, kita lanjut kembali ya. Oke bosku, sekarang kita sudah berada di perjalanan menuju unit 5 ya. Kita yang ada di sana yang mau buang limbah ban, mau buang limbah pelak ya, mau masakkan ban, mau jengkolkan pelak. Kami Anugerah Ban adik Indri siap melayani Anda dengan sepenuh hati ya. Oke, inilah situasinya pada sore hari ini ya, menjelang sore ya, tepatnya kita mau menuju ke
sana ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke ya bosku, berhubung sudah sore ya, kita juga sudah keluar dari unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, sampai unit 5 ya, kita sudah keluar. Dapat dia begini. Terima kasih dan selamat jalan. Dan sekarang kita mau pamit ya. Dan besok kita mau rute Sibuan ya, untuk CS-CS kita yang ada di sana, yang mau nitip boleh ya. Oke, untuk kali ini cukup sampai di sini ya video kita pada hari ini. Yang mau terus pantangin video kami selanjutnya ya, untuk menjadi motivasi kami ya, boleh di kami butuh ya, komen, subscribe, like dan follow ya. Oke, sekian, salam anugerah adik Indri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.